Alhamdulillahilladzi an'ama nabiyyan imatil imani wal islam Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'uuthu rahmatan lil anam Allahumma fassalli wa sallim وكرم وعزم لهذا النبي الكريم والرسول العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم: وهو اصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله Sidang salat Jumat ah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema khutbah yang ingin kami ketengahkan kepada para jamaah, berkait dengan awal tahun menjadi momentum untuk mentajdidkan niat. Sidang Jumat ah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jumat kali ini adalah Jumat pertama di tahun. 2024 di mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian penting di dalam kehidupan kita karena Allah masih menganugerahkan kehidupan bagi kita untuk bertemu untuk memperpanjang kehidupan kita sampai dengan 2024 yang akan datang. Tentunya bagi orang yang beriman sebagai wujud rasa syukur dia harus tunjukkan etikat baiknya Tentunya dia harus betul-betul mempelajari secara seksama apa yang telah dilakukan pada masa-masa sebelumnya. Karena syukur Alhamdulillah sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Manakala kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah tegaskan di dalam surah Ibrahim La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila syadid Apabila kalian bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmat yang telah diberikannya Tapi perhatikan manakala kalian kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah menegaskan sesungguhnya azab Allah sangat besar Sidang Jumah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Momentum kebaikan yang berkait dengan tajdi dunia memperbaharui niat, di mana niat yang telah dilakukan barangkali belum tersampaikan pada tahun 2023, maka niat selanjutnya dia akan perbaharui niat-niat baiknya pada tahun 2024 yang akan datang. Maka seyogianya dan sepatutnya bagi orang-orang yang beriman, wajarlah kalau senantiasa di dalam kehidupannya dia melakukan yang namanya muhasabah atau melakukan introspeksi diri sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 Allah tegaskan dengan panggilan cintanya dan sayangnya Allah kepada kita sekalian yaitu Allah menegaskan ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian Allah menegaskan wal tanzur nafsum ma hendaklah setiap individu melakukan evaluasi diri untuk masa yang akan datang. Kemudian Allah tutup kembali wattaqallah bertakwalah kalian kepada Allah innallaha khabirum bima ta'malun. Ta Sesungguhnya Allah sangat mengetahui apa yang kalian perbuat. Sidang Jumat ah ini dirahmati dan melihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka, mereka yang mempunyai pikiran, bagi mereka, mereka yang mempunyai hati, bagi mereka, mereka yang mempunyai masa depan yang baik. Maka, sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surah Al-Hasr ini menjadi bagian penting di dalam kehidupan. Betapa tidak, Allah masih mengingatkan kepada kita dengan panggilan cintanya dan yang sayangnya, Allah memanggil kita, orang-orang yang beriman. Ya ayuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sidang Jumat ah dirahmati dan meliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada kebaikan dalam kehidupan kita Baik di dunia dan di akhirat Kecuali ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Keberimanan kita adalah bukti konsekuensi logis bahwa kita wajib menjalankan ketakuan, tunduk, taat, dan patuh terhadap perintah Allah dan menjauhi segala apa yang menjadi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita buktikan di tahun 2024 bahwa kita ketakuan kita makin meningkat, bukan makin berkurang. Justru evaluasi kita ketika kita diberikan kesempatan dan peluang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tiga waktu yang Allah berikan. Waktu masa lalu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa lalu adalah masa lalu yang barangkali sudah berakhir di dalam kehidupan kita, tapi syukur Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan masa kini yang Allah tegaskan di dalam kehidupan kita. Jadikanlah masa kini ini menjadi masa yang lebih baik daripada hari kemarin. Dan kedepannya sidak Jum'ah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betapa tidak Allah tegaskan lewat panggilan cintanya dan sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah masih menegaskan kepada kita watakulloh bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seraya Allah menegaskan wal tanzur nafsum ma hendaklah setiap individu mempersiapkan dirinya untuk masa yang akan datang. Jadi dari tiga kehidupan waktu yang Allah berikan masa lalu, masa kini, tetapi Allah menegaskan jangan lupa bahwa kelak kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang itulah yang disebut dengan al-ghad. Sebagian ahli tafsir menegaskan kata ghad di sini adalah yang disebut dengan akhirat. Sebagian juga para ulama menegaskan bahwa kata al-ghad adalah yang disebut juga dengan kematian. Sidang Jumaah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata takwa yang melekat di dalam kehidupan kita adalah bagian daripada proses rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Wujudkan ketakuan kita, wujudkan ketundukan kita, wujudkan kepatuhan kita dengan seraya mengatakan sami nawa atau nah kami dengar kami patuhi segala perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kami terus memperbaiki amal ibadah hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat ah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan secara seksama bahwa orientasi kehidupan kita baik di dunia maupun kelak di akhirat hanya semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kenikmatan ibadah yang kita lakukan di dunia. Insya Allah akan kita dapatkan kebahagiaannya adalah di akhirat. Maka oleh sebab itu sidang Jumat ah, yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menegaskan wa ma wal insa illa Aku jadikan jin dan manusia hanya semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunjukkan kesungguhan kita, iktikad baik kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? tunduk taat dan patuh terhadap segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa reserve, tanpa tendeng aling-aling bahwa kita menunjukkan etikat baik kita, kesungguhan kita dalam beribadah, tunjukkan kesungguhan kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Bahwa ibadah salat yang kita lakukan bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tetapi ibadah salat adalah sebagai wujud rasa sadar kita bahwa kita mensyukuri atas nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tunjukkan ketaatan kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah salat yang kita tunjukkan dengan kesungguhan bukan menjadi beban. Justru ibadah salat yang kita lakukan itu akan menghentikan beban yang ada dan justru menjadi solusi kebaikan dan obat daripada kegelisahan itu sendiri. Jadi sidang Jum'ah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menegaskan aku jadikan jin dan manusia hanya semata-mata beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah kelak itulah yang akan mengantarkan kepada kebaikan kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat wal tanzur nafsum ma damat seligat. Untuk mempersiapkan diri kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Di masa yang akan datang tunjukkan dengan ketakwaan. Yang kedua sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bahwa Allah juga mengingatkan kepada kita agar berbekal diri dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah tegaskan fa inna taqwa. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebaik-baiknya bekal sebaik-baiknya harapan yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harusnya menjadi pedoman kehidupan kita, bahwa seluruh rangkaian kehidupan kita harus bernilai ibadah, dan ibadah itu kita tunjukkan karena rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya berkait dengan niat itu sendiri yang ketiga adalah bagaimana kita mengubah orientasi kehidupan kita sekarang ini bahwa dunia hanya sementara akhirat adalah kekal selama lamanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula dan kita pasti tahu dan kita pasti mengerti dan kita pasti paham setiap individu orang muslim dia akan paham bahwa walal akhiratu khairul laka ula bahwa kehidupan akhirat lebih utama bahwa kehidupan akhirat akan kekal abadi bahwa kehidupan akhirat akan membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang mau berpikir dengan baik maka sidang Jum'ah yang dirahmati dan, dan muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita yang menyadari diri kita bahwa hidup ini semuanya serba singkat bahwa hidup di dunia ini hanya sementara akhirat adalah selama-lamanya maka orientasi ke depan yang harus kita robah bagaimana kita harus mementingkan kehidupan akhirat kita dibanding dengan kehidupan dunia kita. Bukan berarti kita meninggalkan kehidupan dunia lantas kita mementingkan akhirat. Tetap kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ada keseimbangan yang baik. Tetapi yang lebih baik adalah bagaimana kita memikirkan akhirat kita bahwa kehidupan dunia hanya sementara dan insya Allah akhirat selama lamanya. Maka oleh karenanya sidang Jumat ah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita berkait dengan momentum awal tahun ini maka muhasabah yang terbaik di dalam diri kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan Man kana yaumu khairan min amsi fahuwa rabih. Barang siapa hari ini lebih baik daripada kemarin Maka dia termasuk orang yang beruntung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Wa man kana yaumuhu sawaan min amsihi fahuwa magbun Barang siapa hari ini yang hari ini sama seperti kemarin Fahuwa khasir Dia termasuk orang yang merugi Wa kana yaumuhu asaan min Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin Sesungguhnya dia mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala Sidang Jum'ah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berkait dengan tajdidun dunia Berkait dengan memperbaharui niat di dalam kehidupan kita Menyongsong 2024 Maka sesungguhnya yang harus ditentukan berkait dengan Hal yang menjadi kita menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang merugi, atau orang yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya kembali kepada diri kita masing-masing yang menentukan baik dan buruknya kehidupan kita. Maka, sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Selanjutnya, kita mohon taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan kita hari ini. Tetapi yang pasti sidang Jumat ah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu dikedepankan di dalam kehidupan kita adalah tiga hal. Yang pertama, jadikan seluruh aspek kehidupan kita semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu taala. Yang kedua yang menjadi kebaikan adalah bekal terbaik yang kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bekal ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang ketiga bagaimana kita mengorientasikan kehidupan kita walal akhiratu khairul minal ula bahwa kehidupan akhirat jauh lebih utama daripada dunia insya Allah ketiga hal ini akan memberikan kebahagiaan kita baik di dunia dan juga kelak di akhirat mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita menjadikan kita menjadi insan-insan mutaqid insan-insan yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah dan kelak ketika kita diwafatkan pun insya Allah kita akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah barakallah dua lakum fil quranil azim wa nafa'ni minal ayati wa zikril hakim aqulu qawli hadha fa astagfirullah aladhim li walakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa innahu huwal ghafurur rahim Allahumma salli ala الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده صلاة وسلاما دائمين متلازمين على هذا النبي الكريم ورسول العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع الهدى ما بعد عباد الله أوصيكم وإياي بتق الله فقد فاز المتقون ورد الله على البدر الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واحزل من هزل المسلمين واهلك الكفرة والمبدعة والمشركين ada wadadin Allah mansur muslimin fi Gaza ya Allah Allah mansur muslimin fi Palestina wa fi Syria wa fi Rahinga wa fi kulli makan Allah majal hadhil baldah aminatan mutmainnah bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah makhtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina nar عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ذكر الله أكبر <applause>